Yo, balik lagi dengan gue Wandi Untu dan hari ini gue pengen bahas film Mariposa. Jadi kalau mau cerita sedikit nih sebelum kita bahas filmnya, awalnya saya itu agak skeptis loh mau nonton film ini. Kenapa? Karena waktu saya lihat trailernya, saya berpikir, aduh ini ceritanya kayaknya gimana ya, kayak remaja-remaja lenje gitu. Yang karakternya kayak remaja-remaja zaman now gitu kan, yang mungkin target penontonnya lebih ke anak-anak remaja, lebih ke anak-anak muda gitu kan. Cuman saya lihat pemainnya tuh ada Angga Yunanda dan Sarah. Biasanya mereka sih kayaknya nggak mungkin salah pilih film gitu. Dan juga ini production house-nya bagus gitu kan. Saya suka dengan Angga dan Sarah itu sejak mereka main di film Dua Garis Biru. Di situ mereka bagus banget. Dan surprisingly, ya udah saya pergi aja nonton filmnya. Dan emang ya, kalau kita tuh nggak ada ekspektasi apapun mau nonton sebuah film, ternyata kita bisa dikejutkan gitu loh. Ini ternyata filmnya bagus, guys. Nggak seperti yang kalian bayangin gitu. Karena lebih kompleks dan lebih dalam daripada itu gitu. Dan juga alurnya tuh enak banget diikutin. Nah, pertama-tama yang saya mau bahas tuh Angga Yunanda dan Sarah dulu. Mereka di sini hebat banget. Mereka bisa keluar dari karakter mereka di Dua Garis Biru, di mana film itu lebih serius ya. Kalau film ini lebih fun, lebih cheerful gitu kan. Terus lebih comedical juga. Jadi momen komedinya itu pas ditempatkan di tempat yang pas. Jadi kita tuh akan tertawa. Tapi di satu sisi waktu adegan sedihnya atau melankolisnya muncul, kita juga akan terbawa dan hanyut dalam perasaan, yaitu karena para pemainnya di sini itu semuanya main dengan porsi yang pas dan bagus banget gitu. Nah, di sini Angga sama Sarah itu karakternya terbalik dengan yang di Dua Garis Biru ya. Kalau di sini Sarah ini memerankan Aca. Dia tuh kayak, kalau kalian udah lihat di trailernya kalian bisa tahu, dia tuh kayak pejuang cinta banget yang pokoknya gua harus dapetin si Angga Yunandanya gitu. Pokoknya bagaimanapun caranya. Nah, sebenarnya film itu menjadi bagus kalau misalnya film itu tuh dekat dengan kehidupan kita juga gitu. Nah, kalau misalnya kalian pernah punya pengalaman para pejuang cinta yang cintanya bertepuk sebelah tangan, itu jangan pernah menyerah dong. Lihat dong karakternya si Sarah di film ini. Itu dia nggak pernah menyerah. Jadi, tenang, kalian tidak sendiri. Jangan galau, kalian nonton film ini aja supaya kalian tuh disemangatin kembali untuk lebih menanggapi hal-hal yang negatif itu dengan positif, seperti karakternya Sarah di dalam film ini gitu. Walaupun dia ditolak berkali-kali sama Angga Yunanda, tapi dia tetap positif. Dia menjadikan semua negatif itu menjadi positif. Itu sih yang agak bagus dari film ini gitu, karena memperlihatkan karakter orang yang positif. Dan jalan ceritanya juga enak banget diikutin, seperti yang saya bilang ya. Apalagi kalau kita pernah cinta bertepuk sebelah tangan. Aduh, itu rasanya nonton film ini kayak kebawa banget. Saya jujur kebawa banget nonton film ini, apalagi pas di ending. Aduh, endingnya itu kalian harus nonton sendiri, itu benar-benar bisa, saya tuh sampai nangis loh nonton endingnya karena saking kebawaannya gitu. Karena mereka juga menempatkan momen emosionalnya itu pas di ending seperti itu gitu. Jadi kayak wow gitu. This is not just another cerita remaja flick yang kayak dalam tanda kutip ya murahan skripnya atau apapun, itu enggak. Ini bagus karena skripnya juga tidak receh, komedinya pas, dan alur jalan cerita itu bagus. Ada juga hubungan remaja dengan orang tua, diperlihatkan juga bagaimana pola didik di rumah, pola asuh di rumah itu akan membentuk karakter anak, itu juga akan diperlihatkan. Jadi banyak banget sih yang bisa kita ambil dari film ini gitu. Ada satu momen cerdas juga di tengah film yang menurut saya itu cerdas banget, karena kita sebagai penonton itu dibuat berpikir seolah-olah emang seperti itu adegannya. Jadi kayak saya nggak mau kesal apa, nanti spoiler kan. Jadi kalian harus nonton sendiri. Jadi kita tuh udah kebawa gitu loh. Semua penonton yang ada di bioskop itu juga udah kebawa gitu. Tapi apa yang terjadi itu kalian harus lihat sendiri. Itu pinter sih, itu pinter banget. Momen di tengah film. Dan beberapa komedi di film ini juga seperti itu. Momen-momen sweetnya, momen-momen kayak cinta-cintaannya gitu ya. Itu penonton juga dibawa kayak bisa mengeluarkan reaksi-reaksi yang seperti gitu kan. Kayak you feel it gitu, you feel the character. Kamu merasakan karakternya, kamu merasakan ceritanya. Jadi waktu saya nonton juga itu setengah full bioskopnya, itu juga rame ya. Jadi enak juga sih nonton kalau dengan penonton yang kayak pintar juga mengeluarkan reaksi mereka di momen yang pas, jadi nggak berlebihan. Jadi kita juga merasakan itu dan mereka juga mengeluarkan reaksi itu. Jadi kayaknya nontonnya tuh bareng gitu, emosionalnya bareng ya. Karena filmnya bagus juga sih, cara berceritanya juga bagus gitu. Poin menariknya juga di sini kayak ada karakter mamanya Aca. Dia itu kayak Korean wave banget, itu kan kayak kekinian banget ya. Jadi kelihatan lah target penonton yang mereka ingin mereka
kejar itu sebenarnya yang Korean Wave banget, yang kayak sekarang K-pop, K-drama itu lagi booming banget, ada BTS, Blackpink gitu-gitu semuanya. Itu ada referensi-referensi digunakan itu ada seperti itu. Jadi menurut saya ini kekinian banget. Palet warna filmnya juga saya suka, warna biru muda dan pink, terus warna-warna cerah, tone-nya dan lain-lain itu enak. Pokoknya kayaknya semua segi produksi dari film ini saya suka sih gitu, karena cara berceritanya fresh, warna-warnanya juga bagus, terus yang paling penting itu alur ceritanya tuh 2 jam ya, filmnya tuh 1 jam 59 menit, itu lumayan lama loh untuk sebuah film dengan tema cinta remaja. Tapi entah mengapa, saya nontonnya itu sangat menikmati, jadi nggak boring sama sekali. Bahkan ketika habis, saya tuh kayak, aduh kenapa habis gitu kan, saya masih pengen lebih gitu. Jadi sayang banget, kalau kalian nggak nonton Mariposa di bioskop, coba sekarang masih tayang di bioskop, kalian pergi ke bioskop untuk nonton, karena film ini bagus dan akan bikin kalian juga merasa berbunga-bunga, merasa patah hati, sedih, merasa galau di saat yang bersamaan. Jadi jangan lupa untuk nonton film Mariposa. Skor pribadi dari saya untuk film Mariposa adalah 8,5 dari 10. Oke guys, thank you udah nonton review saya kali ini. Kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya tentang review film berikutnya. Terima kasih untuk selalu support channel ini juga dan selalu nonton review saya. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dadah, have a good day, have a nice day. God bless you all. Bye.